Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera, anda bersama saya Syairi Al-Azmi dalam Kompak 3 minit 5 cerita. Tak nak buang masa, kita terus ke cerita kita yang pertama. Bagaikan banjir, penuh melimpah muatan jagung di kilometer 458 Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke Bukit Lanjan petang Khamis. Ia selepas sebuah lori membawa muatan jagung terbabas sebelum terbakar. Kemalangan itu menyebabkan jagung berselerak di jalan dan menutup ke empat-empat lorong Lebuh Raya mengarah ke utara. Pemandu lori itu dikatakan hilang kawalan lalu melanggar pembahagi jalan. Semalam Kompak bawakan kisah kematian pelajar tingkatan 4 yang ditemui dengan kesan lebam dan dirat di badannya. Sah sudah polis sedang memburu bapa saudara pelajar berkenaan serta dua lagi suspek bagi membantu siasatan kes berkenaan. Siasatan oleh Polis Melaka mendapati mangsa dibawa ketiga-tiga suspek dari tangkap ke sebuah bengkel di Kerubung, Melaka. Polis juga percaya pelajar berkenaan dipukul seperti dipaparkan pada video yang tulang. Patutlah kanak-kanak berusia 2 tahun dipatuk ular ketika tidur di Ipoh baru-baru ni. Rupa-rupanya, Bandar Baru Putra tempat kejadian itu berlaku mencatatkan banyak kes rumah penduduk dimasuki ular berbisa tanpa mengira waktu. Dalam tempoh 3 bulan lalu, Angkatan Pertahanan Awam merekodkan 3 kes tangkapan ular jenis berbisa di kawasan berkenaan dan kesemuanya adalah ular tedung dan adalah wajar untuk semua pihak termasuk penduduk setempat untuk berkotong royong membersihkan kawasan sekitar demi keselamatan semua pihak. Cepat betul Harimau Malaya dapat penghenti. Sehari selepas Nilo Benggana mengucapkan sayonara kepada skuad kebangsaan, kekosongan jawatan panas itu diisi pembantu jurulatihnya Tan Chin Ho. Pengumuman rasmi itu dibuat Setiausaha Agong Persatuan Bersepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin. Harap-harap perubahan nahoda Harimau Malaya ini mampu mengembalikan belang skuad kebangsaan. Kita harapkan juga jodoh Cheng Ho lebih panjang daripada Benggana yang hanya bertahan 6 bulan 6 hari. Okey, kita ke berita hiburan. Penyanyi Datuk Seri Siti Nurhaliza diumumkan sebagai artis tempatan paling tinggi jumlah penstriman di aplikasi Spotify sepanjang 2017. Siti menduduki tangga pertama dalam kategori tersebut menerusi carian lagu pilihan pendengar di aplikasi muzik tersebut. Selain Siti, penyanyi lain yang tersenarai dalam carta 10 tangga teratas ialah Faizal Tahir, Malik, Yuna, UNIC, Tajul, Aiman Tino, HyperX, Sufian Suhaimi dan juga Projector Band. Sementara itu, bintang antarabangsa Ed Sheeran menguasai Spotify tahun ini apabila album terbarunya Divide dimainkan 3.1 bilion kali di seluruh dunia. Okey, dah cukup 3 minit 5 cerita telah kami kongsikan. Untuk lebih banyak berita terus ke astroawani.com. Saya Syairi Al-Azmi, jumpa lagi. Bye-bye.